Assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Umi Nia. Hari ini Umi nih punya ayam. Ini rencana pingin sate sebenarnya tadi ya. Tapi ganti sudah Umi pingin ini mau buat nugget aja ya. Karena rencana dari kemarin-kemarinnya memang mau buat nugget, tapi gak gebikin-gebikin ya. Ini sudah Umi sudah buangin tulang-tulangnya. Ini tak blender sama Umi ya. Ini dikecil-kecilin dulu seperti ini biar mudah blendernya. Ini Umi mau buat sate ya, karena kepingin sate sedikit aja buatnya. Lainkan yang mau buat sate berapa tusuk saja. Daripada masih mau beli ya, ini sudah ada dagingnya, mending kita buat saja. Ini saya sudah ditaruh di blender ya, dan saya sudah kasih bumbu. Bumbunya saya pakai bumbu jadi ya, Umi sudah buat. Dan ini ada roti tawar. Roti tawarnya mau pakai berapa ya? Ini ada tiga, ini tiga dulu ya. Terus tiga lagi, berarti enam ya. Ditambah lagi nggak apa-apa ya. Udah enam. Ini saya mau pakai 10 ya. 6, 7, 8. Ini sudah 8. 8, 9, 10. Ini saya pakai 10 lembar. Thank you.
Terus saya tambahkan air biar bisa muter. Garamnya nanti dikasih nanti saja garamnya. Kalau tidak dikasih air tidak muter. Ini biasanya kalau ada pakai air susu ya. Ini gini aja ya. Sudah saya tutup. Langsung saya blender. Terus karena ini masih belum dikasih garam ya. Ini saya tambahin garam. Gini cukup. Terus penyedap rasa. Terus tambahkan gula. Gulanya saya pakai 1 sendok setengah ya. Kalau 2 sendok takut terlalu manis. Udah batam lah. Terus ini ya sudah diolesi dengan minyak. Terus ditata-tata. Mungkin satu loyang ini. Ya, satu loyang udah cukup ini. Jember punya artis. Jember punya artis kok. Dao Bondowoso punya artis. Habib ya formula yang ada Bondowoso. Oh iya artis. Tahu di rumahnya. Di mana? Di masjid Umi, masjid yang di Batak, yang di Bataan. Iya, masjid iya, pengharap. Depannya agak ke samping. Iya. Di foto itu kan mudik kan. Taruh mana nih Mi? Buang dah kan, saya kasih ke ayam sana. Pas waktu di bandara tuh yang difoto, waktu dianu difoto di pesawat, di video. Udah nyampe rumahnya di video Mi. Ini di itu tanya Mi ya. Ini kalau sudah selesai seperti ini langsung kita kukus. Dikukus. Ini sudah dikukus ya, ditunggu sampai matang. Selanjutnya kita bikin sate. Ini saya pakai minyak jelanta ya. Cek kamar ya. Deman. Oh, nyari apa lagi? Ya? Hah? Ini sudah matang ya. Ini tadi lupa Bun tidak dikasih telur ya. Jadinya gimana kalau tidak dikasih telur? Kalau saya biasanya pakai telur terus. Coba kita lihat ya bagaimana kalau nggak pakai telur ini. Selanjutnya saya panggang satenya dulu.
Sudah selesai. Selanjutnya saya bikin bumbu ya. Bumbu sate, ini ada kacang, terus ada bawang, bawang merah. Terus dikasih cabai kalau suka pedas ya. Dikasih garam penyedap rasa. Ini biasanya pakai jeruk limun atau jeruk nipis. Terus tambahkan kecap. Terus saya tambahkan air. Tambahkan kecap biar pekat. Sudah selesai. Sudah jadi bumbunya. Ini biar ada kecut-kecutnya, saya kasih cuka saja, sedikit saja ya. Ini saya tambahkan cuka, sedikit saja cukanya. Ini kalau pakai jeruk nipis ini seger banget ya. Seger juga sih. Ini sudah selesai. Ini satenya nanti diguyur kalau sudah mau berbuka. Sekarang tinggal mau goreng nugget ya. Thank you.
But they